Eşhedü en la ilahe illallah. Çağırdım. Bizleri korku salmış tapınakçıların vakaleyi başlarına geçireceğiz. Allahu Ekber! Strategi melakukan serangan di Kastil Knight Templar disiapkan, di mana beberapa kendala yang harus mereka hadapi adalah Kastil Knight Templar yang begitu kokoh, dan pintu masuknya hanyalah jembatan yang sempit di depannya. Terdapat dua terowongan, namun yang pertama telah diblokir, dan yang lainnya hanya diketahui Komandan Titus dan Azam. Untuk mengatasi itu, Delidemir akan bertugas menjebol terowongan utama sambil mata-mata mereka yaitu Umar berusaha mencari terowongan kedua. Ada hal menarik dari strategi ini, di mana Ertugrul berencana mengikuti taktik dari pasukan Kursat yang hanya berjumlah 40 kesatria, namun mereka berhasil menjebol kekaisaran Cina. Hal ini dikisahkan oleh Delidemir pada anak-anak, yang mana Kursat adalah leluhur mereka yang telah berjuang membebaskan orang-orang Turki dari perbudakan Cina. İntikam almaya alt işte. O koskoca türlü türlü hediyesine ve kadın gök bayrağı yeniden dalgalandırmak için. Haydır Allah! Haydır! Döndü ya. İndi şu cenkten zaferle. Usai membahas strategi, Ertugrul lalu menyemangati para pemuda pemberani yang akan pergi untuk menentukan nasib suku mereka dan dunia Islam. Kendi pusatımla öldürürüm. Tidak lama berselang, tibalah Ibnu Arabi dan memberi kabar tentang kedatangan pasukan Mongol yang telah menyapu bersih Anatolia. Ibnu Arabi berharap Anatolia bisa segera bangkit kembali. Namun sebelum itu, mereka harus mengupayakan penyatuan umat Islam terlebih dahulu. Tibalah pada malam hari, di mana mereka melaksanakan makan malam bersama keluarga masing-masing, sebab tidak ada yang mengetahui apa yang akan menimpa mereka di peperangan nanti. Lalu tibalah di esok harinya, di mana para prajurit suku Kayi telah bersiap di hadapan Kastil Knight Templar. Segera mereka menyergap beberapa penjaga dan menyuruh seseorang untuk menginfokan kepada Komandan Titus jika suku Kayi telah berada di depan kastil. Şunu da ekle. Süleyman Şah. Tepat di hari itu adalah pengangkatan Komandan Titus menjadi Master Knight Templar, menggantikan posisi Azam yang telah sekarat. Namun, belum sepenuhnya selesai pengangkatan, Komandan Titus harus dibuat pusing karena suku Kayi telah siap di hadapannya. Lalu diadakanlah pertemuan antara Komandan Titus serta Suleiman Shah. Di sini, Suleiman Shah tetap melaksanakan syariat Islam dalam berperang, di mana ia tidak langsung melakukan serangan, melainkan memberi peringatan kepada Titus terlebih dahulu. Akan tetapi, Komandan Titus menolak peringatan itu dan mempersilahkan suku Kayi menyerang jika mereka mampu, tanpa adanya perlengkapan lengkap. Hey. Gottfried Sant Omar, Kudüs'ün tekrar fethedilmesiyle nihayete erecek. Di sisi lain, kita juga melihat Delidemir masih terus berusaha membuka penghalang besi yang menutup terowongan pertama. Namun hal itu sangat sukar dilakukan. Suleiman Shah tetap meminta Delidemir tetap melanjutkan usahanya karena tidak ada jalan lain saat ini untuk dapat masuk ke dalam kastil. Di dalam kastil, Komandan Titus mendesak para master untuk segera menandatangani surat pertolongan pasukan dari pasukan salib di Antakya. Jika mereka berhasil mendapatkan bala bantuan, maka suku Kayi akan mereka kepung dan kemenangan berada di sisi mereka.
Di sisi lain, Umar yang telah mengetahui hal itu segera menuju ke tempat pengiriman surat untuk membebaskan semua merpati agar surat bala bantuan tidak bisa dikirim oleh Komandan Titus. Namun usahanya hampir saja digagalkan oleh seorang prajurit yang tak sengaja melihatnya. Dengan terpaksa, Umar harus menghabisi mereka meski ia harus mendapatkan luka goresan. Titus yang belum mengetahui jika Umar pelakunya segera menyuruh Umar untuk membersihkan semua prajurit untuk mengetahui siapa mata-mata suku Kayi di dalam kastil. Karena tidak ada akses pengiriman melalui merpati, Titus berencana mengirim lagi dengan utusan prajurit secara langsung. Sebenarnya Umar mengajukan diri sebagai pengantar surat tersebut, namun Titus menolak karena kehebatan Umar yang ia butuhkan saat ini. Umar yang mengetahui itu segera menuju menara dan memberi tanda kepada Ertugrul jika akan ada utusan pengirim surat. Namun sialnya, saat Umar turun, ia kedapatan oleh Titus yang langsung menaruh curiga terhadapnya. Hari kedua, di mana para utusan Titus telah keluar dari terowongan kedua. Namun mereka berhasil diketahui oleh Ertugrul, dan Ertugrul akan melakukan penyergapan. Sedang dalam kastil, Titus terus memikirkan tentang Umar. Ia merasa jika Umarlah mata-matanya. Ia segera menuju kamar Umar untuk memastikan hal itu. Amat terkejutnya Titus ketika mendapati Umar sedang mengobati luka baru, yang mana dari luka tersebutlah Titus mengetahui jika Umar mata-matanya. Segera Titus membunuh Umar yang sedang dalam keadaan tidak siap. Di lain tempat, Ertugrul melakukan penyergapan dan berhasil mendapatkan surat bantuan yang akan dikirim ke Antakya. Turgut, şunu söyle. Mektubu bulduk. Kembali lagi di dalam kastil, Titus mengabari tentang pengkhianatan Umar kepada Kardinal Thomas, dan segera hal ini membuat Kardinal benar-benar khawatir. Ia lalu meminta Titus agar diantarkan ke terowongan kedua untuk melarikan diri serta membawa Pangeran Nigit. Pertemuan kedua antara Titus dan Ertugrul pun terjadi, di mana Ertugrul memperlihatkan surat bala bantuan yang ia cegat sebelumnya. Namun, Titus tak mau kalah dan memperlihatkan mayat Umar yang kini menjadi syuhada. Kardeşin Dündar da aynısını söylemişti. Ertuğrul Bey haber ver. Sedang di terowongan pertama, Deli Demir berhasil membuka terowongan meski mereka sempat mendapatkan beberapa serangan kecil dari pasukan Knight Templar. Sedang di perjalanan, Kardinal Thomas melarikan diri. Igit memiliki ide cemerlang dengan membuang sabuknya di sebuah semak sebagai tanda. Dan hal ini berhasil membuat Gundokdu melacak jalan Pangeran Igit. Segera Gundokdu dan kesatrianya mengikuti jejak tersebut. Sedang hal yang kurang beruntung harus dirasakan oleh Deli Demir. Saat mereka menelusuri terowongan yang gelap, mereka malah mendapatkan kembali jalan buntu. Rupanya Titus telah mengetahui tentang jebolnya terowongan pertama dan segera menutupnya lagi. Kardinal Thomas dan Pangeran Nyigit akhirnya tidak bisa melarikan diri dengan jauh sebab mereka berhasil ditemukan oleh Gundokdu dan Gundokdu melakukan penyerangan. Akhirnya Pangeran Nigit berhasil dibebaskan sementara Kardinal kini menjadi tawanan.
Deli Demir menyampaikan kegagalannya untuk membuka terowongan pertama dan hal ini membuat mereka semua hampir saja putus asa karena tidak ada lagi jalan lain. Mereka harus menemukan cara untuk mendapatkan terowongan kedua itu. Evlat. Namun kecemasan tersebut berhasil dileburkan oleh kedatangan Gundokdu yang membawa Pangeran Yigit, di mana otomatis mereka juga mengetahui letak dari terowongan kedua. Kardinal Thomas beni oradan kaçırmaya çalıştı. Yigit kemudian mengantarkan Ertugrul dan pasukannya di terowongan kedua. Dan disinilah pertempuran akan baru saja dimulai. Ertugrul dan yang lainnya berhasil memasuki kastil, yang tembusannya adalah penjara bawah tanah. Setelah membunuh para penjaga, mereka pun membebaskan tawanan-tawanan para Templar. Kedatangan Ertugrul ke kastil membuat Titus dan para master amatlah terkejut. Ia baru sadar jika mereka telah salah langkah dengan membiarkan Kardinal Thomas melalui terowongan kedua. Titus lalu segera mempersiapkan semua prajuritnya. Nampak Ertugrul dan semua prajuritnya telah berada di sekitar kastil dan mereka pun melakukan serangan besar-besaran. Dalam pertempuran, sempat Deli Demir terkena panah yang membuatnya terluka parah. Namun hal itu berhasil dibayar dengan sebuah kemenangan besar, di mana kita melihat Ertugrul mengibarkan bendera suku Kayi di menara dan Sulaiman Shah bersama prajurit memasuki kastil dengan menggemakan takbir. Komandan Titus sendiri kini harus melarikan diri. Dan bagaimana nasib Komandan Titus serta para Master Knight Templar setelah mereka berhasil dijatuhkan? Kita akan lanjutkan pada episode berikutnya.